Kak Isra kok susah banget ya di telepon. Nadanya sibuk terus. Wah, Olin ini kok nggak bisa ditelepon ya? Hola Olin, ayo kamu habis telepon sama siapa? Ayo susah banget dihubungin. Hah? Justru kakak ini loh, susah banget sih ditelepon. Dari tadi sibuk terus. Sabar dong. Aku tahu ini kenapa. Kayaknya kita sama-sama saling telepon deh, makanya nggak nyambung. Oh, masa sih? Ah ya udah, yang penting baca kitab nggak? Baca dong. Kok tahu? Baca dong aku. Tahu. Baca aku baca kok baca. Bersyukur ya kak, bisa setia baca kitab sampai sekarang. Ya. Dan gini, kita perlu bagi tips nih ke teman-teman semua supaya kita bisa rajin baca Alkitab. Pertama, tentukan waktu khusus untuk kalian bisa baca Alkitab. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, yang pasti kalian punya waktu khusus. Selalu awali dengan doa, berlutut, lipat tangan, tutup mata dan bilang, Roh Kudus, tolong. Nah, yang kelima nih, mulai buka dan baca Alkitabnya. Waktu baca nih, terserah mau baca berapa ayat, berapa pasal. Yang pasti, kamu harus punya komitmen dan ketetapan yang jelas, jangan asal baca. Nah, yang terakhir nih, yang ketujuh, yang paling penting, jangan cuma rencana dan rencana, mulailah untuk melakukannya. Nah, benar banget tuh kak, enak ya kita punya teman yang bisa komit untuk saling ngingetin, bisa bertumbuh bareng, seperti Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yuk kita belajar lakuin simpan banyak firman Tuhan. Firman akan nguatin kita pada waktunya. Jangan lupa ya, Rek, kerjakan hari ini juga.